Cara melepas dan memasang lensa kacamata dengan berbahan plastik atau frame plastik itu sangat gampang. Mari dicoba dari frame yang ini ya. Kalian pegang bingkainya seperti ini. Kalian bisa pakai telunjuk ini buat dorong lensa. Ini buat nahan frame. Seperti ini ya. Dorong pakai ini. Nah, seperti ini. Oke, satunya seperti ini. Atau kalau lebih susah, bisa yang buat dorong adalah ibu jari seperti ini dibalik. Jari telunjuk untuk menahan frame dan ibu jari buat mendorong lensa seperti ini. Ini udah copot dua-duanya. Nah, untuk memasang lensa kembali, kalian ambil lensa, jangan sampai tertukar, kanan untuk kanan, kiri untuk kiri, jangan sampai tertukar. Masukkan dulu salah satu sudut yang atasnya, boleh ini dulu atau boleh sebelah sini dulu. Biasanya saya lakukan yang sebelah sini dulu, masukkan sebelah sini dulu ya, lalu masukkan sebelah sini dengan cara ditekan. Nah, ini udah masuk. Kemudian bagian bawahnya kalian pegang bagian frame ini dengan telunjuk ibu jari dorong lensa seperti ini. Nah, seperti ini. Sudut sini sudah masuk, tinggal sudut sebelah sini. Telunjuk buat nahan bingkai, ibu jari buat mendorongnya. Nah, seperti ini. Ini udah masuk. Untuk satunya juga sama. Masukkan ujungnya, ujung atas, kanan kiri. Ini atas sudah masuk, tinggal bawahnya. Telunjuk buat nahan frame, ibu jari buat dorong lensa. Seperti ini. Nah, ini udah masuk. Tinggal sudut sebelah sini, ini belum masuk. Kita tekan. Nah, beres. Selanjutnya clip on, sama tahan seperti tadi. Ini sih sangat enteng tuh, tinggal dorong aja. Ini juga sama, tinggal dorong pakai telunjuk langsung bisa kebuka karena lensanya tipis, nggak tebel, jadi gampang dicopot. Untuk memasangnya lagi juga sangat gampang, masukin aja sudut-sudutnya lalu tekan bawahnya, juga tekan bawah satunya, juga tekan. Nah, udah masuk. Satunya juga sama, masukin sudut-sudut atasnya dulu lalu bawahnya. Ini sudah terpasang. Selanjutnya sunglasses. Ibu jari buat nahan frame, telunjuk buat mendorong lensa atau sebaliknya. Seperti ini. Telunjuk buat nahan bingkai, ibu jari buat mendorong. Seperti ini. Dan copot. Atau yang ini coba dibuka pakai telunjuk ya. Ini buat nahan frame. Ini dijepit seperti ini. Ini pegang seperti ini. Ini nahan frame. Ini telunjuknya buat dorong lensa seperti ini. Nah, ini sudah terbuka.
Nah, untuk memasangnya sama seperti tadi, jangan sampai tukar lensanya. Masukkan sudut kanan dulu ya. Oh sorry, sudut atas dulu, kanan dan kirinya, boleh kanan dulu atau yang tengah dulu, seperti ini. Kalau sudut atasnya sudah terpasang, tinggal bawahnya dorong, dorong lensanya, tahan bingkainya. Sudut sininya, nah ini udah masuk. Satunya juga sama, masukkan sudut atasnya dulu, boleh atas ini atau atas ini dulu atau bebarengan seperti ini. Nah ini udah masuk, tinggal sudut bawahnya, ini belum masuk. Tekan dan dorong. Nah seperti ini. Oke, sekian cara melepas dan memasang lensa kacamata untuk frame plastik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.